Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya mau mancing lagi, targetnya ikan nila. Kalau untuk ukuran saya tidak memastikan, dikasih kecil, kasih besar saya terima. Mudah-mudahan ada ikan nilanya yang babon. Jadi buat sobat mancing yang mau mencari spot ya, cari spot itu spot mancing yang biasa banyak ikan nilanya itu biasanya di deket-deket tunggul atau di dekat bubu ya, yang ada pacak-pacak. Nah, yang ada pacak-pacak itu ada kayu nancap-nancap itu, teman. Itu di bawahnya itu bubu. Jadi di samping-samping bubu itu masih banyak ikan nila yang masih pada berkeliaran. Dan ini spotnya ini di daerah Dam Duriangkang ya, Kota Batam. Nanti saya mau menggunakan rakit lagi dan saya akan mencoba di bawahnya rakit ini, karena saya itu deket pacak ya, deket kayu yang nancap di tengah-tengah itu, di bawahnya itu ada bubu-bubunya itu, masih banyak ikan yang berkeliaran di samping-samping bawah. Karena kalau ada ikan masuk yang di dalam bubu, ikan lainnya itu masih dikelilingin ikan nila-nila yang samping-sampingnya itu. Jadi untuk lumut saya menggunakan lumut kasar, teman-teman. Kasar. Jadi nanti saya mau cara melinting ya untuk memasang lumutnya. Saya menggunakan pelampung anti badai, karena tengah-tengah biasanya itu anginnya agak kencang kalau udah pagi dikit, kalau udah siang dikit ya. Jadi sengaja saya pagi-pagi. Oke teman-teman, kita langsung mainkan saja. Dan buat sahabat mancing yang belum subscribe, mohon dukungannya dengan cara klik tombol loncengnya ya, dan subscribe-nya biar bisa menonton video saya yang akan datang lagi. Oke, mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan, panjang umur dan murah rezeki. Bless. Saya main pelintir. Kalau di pelintir-pelintir itu nanti di bawah itu enggak mudah lepas ya, teman-teman ya. Nah, kita akan mencobanya di dekat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ba, liwak ya, Ba. Oke, teman-teman, ini strike-nya ini ya. Jadi ternyata masih ada ikan nilanya di samping-samping bubunya itu, samping-samping bubu ya. Karena di bubu itu mungkin ada ikannya, jadi masih ada temennya yang masih berkeliaran. Oke, kita lanjut lagi, teman-teman. Alhamdulillah, kasih rezeki. Oke. Pasang umpan lagi ya. Mudah-mudahan ada yang makan babon. Bismillahirrahmanirrahim.